sudah menyampaikan permohonan maaf ya Bu ya. Jadi apa sih yang disampaikan Bu? Saya cuma permohonan maaf, kemarin mungkin pelayanan kami ada yang kurang, saya mohon maaf. Bapaknya juga menerima, oh nggak apa-apa, saya juga mohon maaf kalau misalnya ternyata kejadiannya jadi seperti ini. Hari ini juga dia tadi mau ke puskesmas, cuman karena ada kejadian ini jadinya dia nggak jadi. Mungkin besok Senin dia mau datang lagi ke puskesmas. Ada lagi yang disampaikan Bu? Nggak ada, saya cuma mohon maaf dan terima kasih juga atas kepercayaannya ke puskesmas itu Udik. Dan terima kasih juga karena seperti ini jadinya kita jadi lebih bisa meningkatkan kinerja kita di dalam puskesmas. Nah tadi ada yang disampaikan dari Ibu Bupati? Bupati hanya mengingatkan aja jangan sampai kejadian ini berulang kembali supaya ke depannya kinerjanya diharapkan untuk berjalan lebih baik lagi. Itu aja tadi yang dari Bupati. Siap.